Final leg pertama Piala AFF 2022, tuan rumah Vietnam dipaksa Thailand bermain imbang 2-2. Dengan hasil tersebut, Thailand hanya butuh hasil imbang saat menjamu Vietnam pada hari Senin mendatang untuk menjadi juara AFF. Vietnam menjamu Thailand di Stadion Maidin, kota Hanoi. Babak pertama dimulai setelah tim sama-sama tampil hati-hati dalam melancarkan serangan. Menit ke-10, Vietnam nyaris membuka keunggulan, tetapi sayang sepakan Pam Tuan Hai menyisir tepis di samping gawang Thailand. Menit ke-14, giliran Thailand mendapatkan peluang. Namun kiper Vietnam sigap menepis bola tendangan Adisa Kraison. 10 menit berselang, supporter Vietnam bergerumus setelah tandukan Nguyen Tin Linh merobek gawang Thailand. 1-0 untuk Vietnam bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, tim Gajah Putih membuat pendukung Vietnam bungkam. Laga baru berjalan 3 menit atau pada menit ke-48, Teratan Bunmattan mencatat namanya di papan skor untuk membuat hasil imbang 1-1. Thailand bahkan membalikkan keadaan. Gawang Vietnam yang selama berlangsung AFF belum pernah kebobolan kembali koyak untuk kedua kalinya. Kali ini gol dicetak Sarah Yoyen memanfaatkan umpan terobosan Teraton Bunmattan. Unggul 2-1, Thailand mengendurkan serangan. Kondisi demikian dimanfaatkan Vietnam untuk menggempur pertahanan Thailand. Beruntung, tembakan jarak jauh Phu Yan Tan membuat kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-88. Hasil imbang, 2-2 jelas saja menguntungkan Thailand yang ganti menjadi tuan rumah pada hari Senin mendatang karena telah unggul secara aggregate gol atas Vietnam. Tim Liputan iNews melaporkan.